Rupanya kau ingin menjajal kehebatan pedangmu sendiri, Kamadhanu. Nyai. Mestinya Kakang kejar. Tinggal sedikit lagi Kamadhanu bisa Kakang tewaskan. Yang penting, dia tidak berani lagi kemari. Kakang terluka? Tidak apa-apa. Aku masih kuat, Sambi. Aku masih kuat. Ayo. Anak itu benar-benar luar biasa. Ajis Goro Geniku tidak mempan. Malah seluruh tenaga dalamku seolah berbalik, membeli tubuhku sendiri. Ambilkan obatku di kantong itu, Nyai. Aduh. Sebenarnya, kalau aku tidak segera menggunakan pedang Naga Puspa, luka dalamku tidak akan menjadi separah ini. Kamu tahu, Nyai, pedang itu sangat menyedot seluruh tenaga dalam. Untung aku masih bisa menggunakannya. Ada apa, Kakang? Lindungi aku, Wuni. Aku takut sekali. Takut apa? Kakang bisa bicara takut? Ada apa, Kakang, sebenarnya? Kakang sudah berhasil melukai Tong Bajil. Dalam beberapa jurus lagi, dia pasti akan ambruk. Kakang bisa mengambil pedang itu kembali. Pedang itu berubah menjadi naga raksasa yang beberapa kali mau menelanku. Aku takut, Wuni. Aku takut. Tolong, bawa aku ke tempat Mpulungga. Baik. Kali ini saya ikuti Kakang. Kita ke desa Kedungpluk lagi. Saya ambil kuda dulu sebentar. Masih jauh, Resapati? Sepertinya lebih baik kita menginap di daerah ini, Gusti. Penggawa, kita istirahat di sini. Kita istirahat di sini! Tempat ini masih di luar jangkauan mereka. Kalau mereka belum pindah. Tapi tidak ada salahnya. Kalau penjagaan malam harus dilakukan. Kalau melihat kehebatan Tong Bajil tempo hari, tampaknya kita harus sangat hati-hati. Aku benar-benar tidak mengerti. Seluruh jurus Naga Puspa yang aku gunakan seperti lumpuh di hadapan pedang Naga Puspa. Aku seperti seekor kucing.
yang sedang menghadapi Lady. Apa Empu Lungga akan memberikan jurus yang lebih hebat lagi, Kakang? Aku sungguh tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya Empu Lungga bisa memberikan saran. Karena beliau juga sangat memahami perihal senjata pusaka. Dan setelah pedang naga puspa dapat kurebut kembali, masih ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku ingin mencari Panji Ketawang dan Aiwandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu sudah terbakar. Firasatku mengatakan mereka belum mati. Bagaimana firasatmu dengan Mesin? Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu. Seolah-olah hubungan batin saya dan Mesin terputus. Mungkin Mesin tidak menghendaki kami bertemu lagi. Kakak Mesin? Tanca, apakah Bapak Wong mencari saya? Bapak Wong selalu mencemaskan kakak. Tanca, sebenarnya sekarang ini saya sudah sembuh. Luka-luka di dadaku ini sudah tidak nyeri lagi. Barangkali Bapak Wong hanya ingin dimasakkan cah kangkung seperti kemarin yang kakak masak. Oh ya? Ayo. Setiap makan masakanmu, aku selalu ingat negeri leluhur. Sejak semula saya sudah menduga kalau Bapak Wong bukan asli penduduk sini. Karena mata Bapak lebih sipit dan kulit Bapak lebih langsat dari penduduk asli negeri ini. Sama seperti aku melihat kamu. Saya berasal dari Hunan. Saya dari Mongolia. Tapi masakanmu, masakan orang utara. Bapak Wong, saya lama tinggal di sana. Kebetulan beberapa murid dari ayah saya itu adalah orang dari utara. Jadi saya belajar masak dari murid-murid ayah saya. Ayo Tanca. Kenapa Bapak Wong sampai terdampar di negeri Tumapan ini? Biar saya ambilkan. Sudah sangat lama, Mesin. Saya masih muda saat itu. Seperti pemuda-pemuda Cina pada umumnya. Saya pun ingin sekali merantau. Saya memilih menuju selatan. Dan saya merasa cocok tinggal di negeri yang penduduknya sangat ramah ini. Kamu tidak ingin pulang ke negerimu, Mesin?
Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Di sana saya tak punya siapa-siapa. Sedangkan di sini ada anak saya yang belum saya temukan. Juga suami. Obat yang paling mujarab ada pada diri. Kamu bisa baca tulisan kanji bangsa Han, Mesin. Kakak lo yang mengajarkan saya tentang sastra Han. Bapak Wong, ternyata mempelajari pengobatan sangat menarik. Ada kebahagiaan bagi seorang tabib yang tidak ada taranya. Barangkali hanya bisa ditandingi oleh kebahagiaan bagi seorang pendekar yang mampu membunuh musuhnya yang dianggap sangat jago. Kamu tahu kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan karena dia berhasil menyembuhkan penyakit berat yang diidap oleh seseorang yang meminta pertolongannya. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ada apa, Maisin? Kamu tidak setuju dengan pendapatku? Tidak. Sebenarnya, saya setuju pada pendapat Bapak. Saya sedang menyesali apa yang telah saya lakukan selama ini sebagai seorang pendekar. Terus terang, saya merasa bahagia kalau sudah bisa melukai atau bahkan kalau berhasil membunuh lawan saya. Sementara seorang tabib malah sebaliknya. Dia akan merasa bahagia sekali kalau bisa menyelamatkan nyawa orang. Iya kan? Iya, iya, memang begitu. Tapi sama-sama membahagiakan, bukan? Manusia selalu mencari kebahagiaan batin. Maka tinggal memilih. Sebagai pendekar atau sebagai tabib? Apakah seorang pendekar bisa menjadi tabib? Menjadi seorang pendekar diperlukan syarat-syarat yang khusus, Maisin. Badan harus kuat, naluri pun harus kuat. Dan yang lebih utama lagi, dia harus memiliki ketegaan untuk menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Sementara menjadi seorang tabib hanya memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal itu, Mesin? Kamu ingin menjadi tabib? Pelajari kitab itu. Akan kuperkenalkan jenis-jenis tanaman untuk bahan obat. Dulu Ratanca juga seperti kamu. Tidak tahu apa-apa. Sekarang dia sudah mahir meramu obat dan manjur. Bapak Wong terlalu melebih-lebihkan, kakak. Sampai sekarang saya merasa belum bisa mengobati orang. Tanca, jangan terlalu merendahkan diri. Kalau kamu terus-terusan begitu, artinya kamu sudah menghina aku sebagai gurumu. Guru yang tidak becus mengajari muridnya. Maaf, Bapak Wong. Besok kamu saya beri tugas untuk mengenalkan jenis-jenis tanaman kepada Mesin. Baik, Bapak Wong. Bapak Wong, terima kasih banyak. Ya, Tanca. Empu yakin pendekar-pendekar bayaran itu pasti akan datang. Siapa yang tidak tergiur oleh uang? Sebenarnya,
Kekuatan mereka luar biasa kalau digunakan. Tapi terus terang, bahayanya juga cukup besar. Apa? Sama seperti Kamandanu, ataupun Sekawuni. Mereka tidak mau diatur. Dan kalau kedua pendekar itu kita satukan, mereka akan menjadi kekuatan yang selalu membuat onar. Bisa menjadi pemeras para saudagar. Bahkan bisa memeras seorang rakyat mantri sekalipun. Semakin kuat kelompok mereka, mereka semakin berani merongrong wibawa pemerintah. Tapi, kenapa malah Gusti menggunakan tenaga-tenaga mereka? Yang penting, kita harus bisa menguasai mereka. Gunakan kekuatan mereka. Untuk kemudian, kita pecah belah mereka setelah kita gunakan. Benar-benar pemikiran cemerlang. Saya semakin mantap dengan kemampuan Empu untuk menjadi orang kuat di Majapahit sesudah Gusti Prabu. Sebenarnya itu yang saya takutkan. Adiran Ubaya tidak terlalu banyak tahu tentang jurus Naga Puspa, sehingga dia ciptakan pedang yang isinya malah tidak bisa dijinakkan oleh kekuatan jurus ciptaan guru. Maksud guru, keampuhan jurus Naga Puspa itu lebih rendah tingkatannya dari isi pedang Naga Puspa? Masalahnya bukan tinggi atau rendahnya tingkatan, tapi keserasian. Mendengar ceritamu, sangat gamblang bahwa pedang Naga Puspa memiliki isi yang terlalu panas, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh jurus Naga Puspa yang sebenarnya memiliki inti yang sama. Dulu Mpu Ranubaya pernah mengatakan bahwa setiap pusaka ciptaannya selalu dibuat berpasangan. Dan kalau pusaka yang ganas itu, apabila sudah bertemu dengan pasangannya, maka dia akan menjadi jinak. Lalu kamu tidak menemukan pasangannya? Guru, sebenarnya saya sudah menyatukan dengan pasangannya. Tapi ternyata masih saja ganas. Tidak semua bisa dipasangkan. Mungkin roh Naga Puspa adalah jenis naga pertapa yang tidak memiliki pasangan. Apa mungkin jurus Naga Puspa yang saya miliki masih belum sempurna, Guru? Tidak. Kamu sudah sangat sempurna menguasai jurus itu. Bahkan sampai pada bagian yang paling sulit dan memakan tenaga dalam yang sangat tinggi. Kalau begitu, akan sulit sekali untuk bisa merebut kembali pedang pusaka itu, Guru. Saya tidak tahu roh naga apa yang diisikan oleh Adiran Ubaya ke dalam pedang Naga Puspa. Tapi bagaimanapun, pasti ada kekuatan yang mampu untuk menjinakkannya. Cuma sekarang saya belum menemukan. Kalian harus tetap patuh pada perintahku. Pasukan yang kubawa adalah pasukan resmi Majapahit. Aku tidak mau kekuatan kami jadi morat-marit karena kalian tidak patuh. Saya hanya mengingatkan pada Gusti Empu, yang akan kita hadapi bukan perang seperti melawan prajurit sebuah negara musuh. Biasanya kumpulan begal, mereka tidak memiliki siasat perang apapun. Modal mereka hanya nekat dan kesaktian yang mungkin mereka miliki. Terima kasih atas keteranganmu. Kalian boleh melakukan apa saja kalau bukan dalam kepemimpinanku. Sekarang aku yang memimpin kalian. Kalau kalian menyetujui syaratku tadi, silakan ikut. Kalau tidak, saya minta kalian segera meninggalkan kami. Bagaimana soal pembayarannya? Semua sudah kusiapkan. Kalian sudah tahu kehebatan mereka? Dewi Sami telah membunuh adik seperguruan saya dengan ajian Tapak Wisa. Bertahun-tahun saya belajar untuk melumpuhkan ajian itu. Dan sekarang saatnya saya membalas rasa malu perguruan saya. Siapa namamu? Ajak Petak. Gajah Oya. Serigala Putih. Nama yang menjanjikan. Lainnya? Apa kalian mampu menghadapi Tong Bajil? Yang saya takuti di dunia ini cuma Betara Kala, Tuan. Siapapun akan saya remas sampai lumat. Siapapun dia. Yang penting bayarannya. Kepala Tong Bajil, saya bayar kalian 100 keping emas. Dan kepala Dewi Sambi, separuhnya.
Siapkan uang itu. Gajah Oya yang akan menenteng dua kepala rampok itu sekaligus. Bagikan panjar buat mereka. Baik, Gusti. Cepat, taruh sana. Ayo cepat, bawa ke sana. Ayo cepat. Kenapa Kakang memilih Gunung Wayang? Tempat itu jarang dilalui para saudagar. Kita tidak selamanya menjadi rampok, Nini. Gunung Wayang cukup baik untuk persembunyian dan pertahanan kita. Kita susun kekuatan untuk terus-menerus menggoyahkan keamanan Majapahit. Sampai para petara dari negeri bawahannya tidak lagi mempercayai Majapahit dalam melindungi keamanan rakyatnya. Apa untungnya buat kita, Kakang? Nini, untuk suatu kepuasan, kita tidak harus selalu menghitung untung dan rugi. Kekalahan kita tempo hari harus dibayar mahal oleh Sang Ramawijaya beserta kawulanya. Mereka akan menghadapi gejolak yang keras dari seluruh lapisan masyarakat dan dari semua raja-raja bawahannya. Karena Majapahit sudah tidak mampu lagi menjaga keamanan. Sebenarnya yang paling senang dengan keputusan Kakang adalah saya sendiri. Kamu? Sudah 2 bulan dia tidak datang, Kakang. Oh. Sambi, Sambi. Saya pikir selama ini kamu gabuk. Tetapi ternyata kamu salah subur yang mampu menumbuhkan benihku. Kakak. Kita sudah memasuki daerah mereka, Gusti. Berhenti! Itu mata-mata mereka, Gusti. Ajak, bawa orang-orangmu ke sana. Ikuti orang itu. Kita pecah barisan menjadi 3. Kita maju. Hiu. Yeah. Hiu. Masukkan Majapahit datang! Masukkan Majapahit datang! Eh, cepat sembunyikan pedati! Cepat! Sambut mereka dengan meriah! Kita permalukan mereka! Nyai, kau tidak usah ikut. Gabungan Wakui Buaya Mangap dengan Bulan Sabit benar-benar ampuh. Saya yakin dalam tempo singkat mereka bisa habis. Yeah.
Mundur! Tidak apa-apa, Kakang. Kalau pasukan Majapahit terus-menerus kita hancurkan, lama-kelamaan mereka akan putus asa, Nini. Selanjutnya, kita yang memegang kendali untuk daerah tertentu yang kita inginkan. Atau Nini ingin aku menjadi raja supaya anak kita lebih terhormat? Kenapa? Nini ragu bahwa saya bukan keturunan terah kesatria. Apa Nini pikir Ken Arok itu juga keturunan kesatria? Dia jauh lebih rendah dari aku. Pencuri, penjara dan penjudi. Kakang benar-benar luar biasa. Dengan pedang naga puspa ini, kelihatannya cita-cita Kakang semakin mendekati kenyataan. Benar. Jangan keliru dengan yang ada cincinnya. Racunnya sangat tinggi dan mematikan. Yang paling penting bagi seorang tabib adalah mengenal jenis-jenis tanaman obat. Dalam hal ini, Ratanca sudah lulus. Dia sudah menguasai lebih dari 200 macam. Dari jumlah tanaman dan umbi-umbian serta jamur obat itu, harus dipilah. Mana yang untuk obat luar, dan mana yang untuk obat minum. Ada yang hanya bisa untuk obat luar, dan sama sekali tidak boleh untuk diminum. Karena bisa menjadi racun. Itu juga harus kamu hafal benar-benar, eh? Dia sudah mulai melupakan kesedihannya kehilangan anak dan suami. Itu jauh lebih baik untukmu, Messi.
Gandri. 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 Saya tidak tahu apakah wisik itu benar. Tapi dalam samadhi saya tadi, saya mendengar suara yang sangat sering saya dengar. Suara guru. Beliau menyebut nama Gandring. Gandring. Bukankah itu nama guru dari Empu Sasi sendiri? Benar. Tapi nama itu juga sudah menjadi nama dari sebilah keris ciptaan beliau. Keris yang memikul kutuk penciptanya. Kamu pun tahu bagaimana keris itu terus-menerus meminta korban setelah Eyang Guru tewas oleh keris ciptaannya sendiri di tangan Ken Arok. Dan sesudah itu, kamu pun tahu keris Empu Gandring menghabisi nyawa Tunggul Ametung, Kebo Ijo, dan sebagainya. Empu Ranubaya pernah menceritakan tentang keris sakti itu. Guru tahu di mana keris sakti itu sekarang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Keris itu seperti bersembunyi di perut bumi, menunggu karma palanya. Mungkin wisik itu memberikan isyarat supaya saya mencari keris sakti Empu Gandring itu. Karena mungkin hanya dengan keris sakti itulah yang mampu menjinakkan pedang sakti Naga Puspa. Saya kurang tahu. Mungkin begitu. Atau juga mungkin supaya kamu menemui Sang Empu. Tapi Empu Gandring kan sudah tewas, Guru. Tentu saja menemui jiwanya, menemui alusnya. Bagaimana caranya? Menemui orang alus hanya bisa di dalam tapa perata. Carilah petilasan Empu Gandring di desa Katang Lumbang. Bertapalah di sana. Mungkin kamu akan mendapat petunjuk yang lebih dalam. Saya kadang-kadang kurang bisa memahami jalan pikiran Pulungga. Kenapa kita harus menemui seseorang yang sudah mati lebih dari 70 tahun yang lalu? Yang aku sedang hadapi ini memang sesuatu yang berada di luar jangkauan nalar yang lumrah, Wuni. Makhluk ganas dari pedang Naga Puspa yang telah menyerangku. Bagi orang lain tidak bisa diterima dengan nalar sehat. Tapi saya mengalami sendiri. Jadi bagi saya, asal Empu Gandring masih wajar. Masalahnya, apakah petilasan itu benar-benar ada? Dan kalaupun ada, apa masih bisa ditemukan? Dulu saya pernah mengantar Ayahanda Anggareksa ke sana. Menurut Ayahanda, pada hari-hari tertentu, banyak empuk keris yang nyepi di sana. Rupanya Dewata tidak menyukai kesombongan kalian. Padahal kalian sendiri yang bilang seberapa besar kekuatan mereka. Padahal kalian sendiri yang melaporkan kepada saya bahwa Tong Bajil memiliki pusaka yang direbut dari Kamandanu. Sebenarnya, saya pun sudah berusaha sekuat tenaga, Gusti. Bahkan saya menambah kekuatan pasukan dengan para pendekar sewaan yang sangat sakti Mandraguna. Tapi semuanya hancur di tangan kedua pendekar itu dengan cara yang sangat kejam. Kami mohon maaf atas kegagalan ini, Gusti. Tapi, paling tidak kami sudah mengetahui kekuatan mereka.
Ternyata mereka memiliki pasukan yang cukup besar. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, kami akan menyusun pasukan yang lebih besar untuk meringkus mereka. Bagaimana menurutmu, Nambi? Hamba setuju, Gusti. Tapi kita harus memperkirakan lebih dulu apa yang akan mereka lakukan atas penyerangan kita yang berhasil mereka menangkan itu. Mereka bisa semakin percaya diri karena bentrokan dengan pasukan kita kembali dimenangkan. Atau mereka takut akan datangnya serangan besar-besaran dari pasukan kita. Jadi? Di sini kecermatan mata-mata kita harus bekerja lebih keras lagi. Caranya? Itu tugas Empu Wahana sebagai Rakyat Tumenggung untuk mengaturnya. Iya. Gagasan Patih Nami sangat tepat. Saya sangat setuju. Jangan permalukan lagi negerimu. Aku lebih senang kalau kalian rukun dan sering berembuk. Pikiran banyak orang tentu jauh lebih baik. Saya yakin ini tugu batas desanya. Kita mau langsung ke petilasan Pugandring, Kakang. Lebih baik kita cari tempat tumpangan untuk menginap. Saya tidak terlalu hafal letaknya. Apa desa ini masih ditinggali penduduk? Tinggal ada 3 rumah yang ditempati penduduk. Itu pun semuanya orang tua seperti saya. Menurut cerita orang, dulu desa Katang Lumbang ramai sekali. Kok sekarang jadi desa mati seperti ini, Kek? Saya baru berumur 20 tahun waktu aku baru dari Tumapel itu mengusir dan membakar rumah-rumah penduduk. Semuanya ketakutan. Dan mereka mengungsi ke desa-desa lain, Den. Alasannya apa? Tidak ada satupun yang tahu. Mungkin tujuannya menghabisi semua murid Empu Gandring? Jangan berani menyebut nama itu. Kita bisa celaka. Apa Empu Gandring marah kalau namanya disebut? Bukan. Aku yang menggantikan Tunggul Ametung itu akan mengirimkan prajurit-prajurit. Dan desa ini pasti akan diporak-porandakan lagi. Kek, Tumapel sudah tidak ada. Kuwu baru yang bernama Ken Arok itu sudah meninggal setelah berhasil mendirikan negeri Singosari. Kamandanu, kemarina, ikuti lorong itu. Paman Ranubaya. Paman? Paman Ranubaya ternyata masih hidup. Kamandanu, aku sudah tahu maksud dan tujuanmu mencari Eyang Guru Empu Gandring. Sebenarnya kekalahanmu itu dari naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa. Oleh karena kepengecutanmu, kamu dikuasai oleh rasa takut dirimu sendiri. Aku sering mengingatkan bahwa setiap rasa takut akan menambah keberingasan musuhmu. Dan setiap ketakutan itu akan menghilangkan semua tenaga yang kamu miliki. Maafkan saya, Guru. Naga itu benar-benar ganas dan sangat menakutkan. Sama sekali dia tidak mengenal pemiliknya. Pedang itu kuciptakan untuk Panglima Perang Mongol, yang kita biasa menyebut mereka orang Kitai Nagari. Oleh karena itulah, aku mengisinya dengan roh naga yang paling liar. Terus terang, aku sendiri agak sulit menguasainya. Guru, kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu, rasa takutmu, dan kesungguhanmu.
Anehnya guru tidak memberi petunjuk apapun. Apa mungkin Mpu Ranubaya sengaja mengisikan roh naga jahat supaya pedang itu mendatangkan kekacauan di Kitai Nagari? Mungkin. Karena menurut cerita pendekar lo, pedang itu dibuat dalam ruang tahanan dan guru dalam keadaan dirantai. Ini petilasannya, Kakang. Menghadapi cobaan untuk mengalahkan rasa takutmu. Rupanya mereka sudah kabur. Melihat keadaannya, sudah lebih dari sepekan mereka meninggalkan tempat ini. Mbak Yu, ada wong bagus di tempat kita. Kasihan, dia rupanya kesepian. Waduh, kasihan Kakang Bo. Dia kedinginan, lihat badannya menggigil. Kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsu. Silakan tunggu di sini, Tuan.
Bagaimana? Ampun, Gusti. Mereka sudah meninggalkan Gunung Lamongan. Ke arah mana? Ke arah selatan, Gusti. Bagus. Besok sebar anak buahmu ke sana. Pilih yang memiliki kecekatan dan kanuragan yang mumpuni. Baik, Gusti. Kesungguhan. Bangunlah cucuku. Hentikan tapa beratamu. Kamu menginginkan keris terkutuk itu. Keris yang telah membunuh aku yang menciptakannya. Aku tidak rela keris itu terus-menerus menghirup darah. Hanya keris itu yang mampu mengalahkan roh naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa yang empu. Ceroboh. Berani-beraninya dia memasukkan naga bumi ke dalam sebuah senjata. Isi bumi ini bisa habis oleh kerakusannya. Naga bumi selalu haus darah dan tidak pernah bisa diatur. Siapa yang menyuruh kamu kemari? Empu Lungga dan juga Empu Ranubaya. Mereka semua murid Sasi. Kamu? Saya murid Empu Ranubaya, Eyang Empu. Kamu juga seorang Empu Keris? Bukan, Eyang Empu. Saya seorang pendekar biasa. Saya membutuhkan Keris Empu Gandring untuk merebut kembali pedang naga puspa, ciptaan guru saya, yang telah dicuri oleh seorang pendekar sakti. Ada apa, Kakang? Lihat cahaya biru di semak-semak itu. Kamu lihat, Wuni? Tidak, Kakang. Mungkin Kakang terbawa mimpi. Saya tidak tidur, Wuni. Jadi pasti saya tidak sedang bermimpi. Lihat itu. Mungkin ini godaan dari tapa berata, Kakang. Saya sudah bertemu Empu Gandring, tapi dia hilang di gerumbulan semak itu. Lihat!
Cuma sebatang kayu, Kakang? Iya. Keris Empu Gandring, Kakang? Iya. Menurut cerita, keris pesanan Ken Arok itu belum selesai dibuatkan gagang dan warangkanya sewaktu mau diambil. Itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Keris itu banyak memakan korban sebagai supata dari Sang Empu. Setelah itu, keris pusaka Empu Gandring menghilang. Padahal banyak raja yang menginginkannya. Iya, menurut Eyang Empu Gandring. Apakah Kang sudah bertemu? Iya, dia banyak memberi nasihat tentang Naga Puspa. Iya, iya. Bongkok badannya. Iya. 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 Salah lagi, Kek. Satu tangannya sambil begini. Jongkok. Aduh. Siapa yang suruh minum? Kalau dipukul terus, Panji tidak mau latihan. Kalau gerakanmu tidak salah, kakek juga tidak akan memukulmu. Kalau Panji tidak pernah salah, berarti sudah menjadi guru, tidak perlu belajar. Makanya, belajar yang rajin, supaya tidak membuat kesalahan. Ayo, latihan lagi, cepat. Capek, Kek. Badan Panji lemas. Eh, malah duduk. Ampun, Kek. Kalau disisa terus, Panji mau minggat. Kurang ajar. Minggat sana, biar dimakan macan. Ayu, Ayu Mandira. Kemana itu anak? Jangan-jangan ke rumahnya si sapi ompong. Dasar sapi ompong, sudah kamu ya, beraninya sama anak kecil. Ayo, Nek, serang! Ayo, memanggil apa? Nenek Naga Runting. Ayu biasa manggil apa? Biung, tapi kan Ayu bukan anak nenek. Biung. Siapa bilang? Tuh. Apa maksudmu, sapi ompong? Nini. Dia tanya. Kok Biung tidak punya bapak, bisa punya anak Ayu? Dia tanya lagi. Kek, Ayu kan bukan anak Biung ya, Kek? Kamu jawab apa? Bukan. Nini.
Coba kamu terima lamaranku. Kan dia bisa kita akui anak sendiri, nih. Kurang ajar kamu. Tidak baik berkelahi di depan anak-anak. Lebih baik kita berpura-pura rukun saja, ya. Tapi ompong itu tadi bilang apa lagi? Katanya Ayu anaknya Mesin. Nini Mesin orangnya cantik, Yung. Oh, cantik sekali. Seperti bidadari. Rowang, jangan cari gara-gara lagi. Ia sedang bertanya padaku. Lelaki itu harus memiliki kelebihan. Kalau mau dihargai orang lain. Misalnya, jadi orang kaya. Atau jadi orang pinter. Atau jadi pendekar yang tangguh. Nah, kalau tidak, dia cuma akan jadi orang-orangan yang selalu dilecehkan dan diperkuda orang lain. Mau kamu jadi orang-orangan yang bisanya cuma nakut-nakuti burung? Mau? Tidak. Panji pingin seperti Paman Kamandanu. Nah, itu baru cucu kakek. Pamanmu itu orang hebat. Ilmu kanuragannya tinggi, tapi tidak sombong. Coba kalau ayah dipanggil seperti Paman Kamandanu. Ayah galak, tidak bisa berkelahi, kerjanya hanya menyusahkan ibu. Itu yang namanya orang-orangan. Orang lain tidak akan pernah bisa menghormatinya. Kenapa Paman Kamandanu tidak berusaha mencari Panji dan Ayuandira? Kita harus cari tempat menginap di sini, Buni. Tapi kelihatannya seperti desa kosong. Satupun tidak ada yang menyalakan sentir. Jangan-jangan desa ini memang kosong, Kakang. Kalau melihat bentuk rumahnya, desa ini pasti sebuah desa yang makmur. Ada dua orang berkuda menuju kemari, Nyai. Sudah, tutup pintunya. Jangan cari gara-gara. Makanya sudah, tutup pintunya. Maaf, Kisanak. Kami kemalaman. Kami butuh tempat penginapan. Jangan takut, Kisanak. Kami pengembara yang kemalaman. Kami bukan orang jahat. Tapi... Kenapa hampir semua rumah di desa ini tidak menyalakan sentir, Pak? Kami takut. Kenapa? Rampok-rampok itu pasti datang dan mengobrak-abrik desa ini. Kalau melihat ada rumah yang berani nyalakan sentir. Kali ini tidak usah takut. Kami berdua yang bertanggung jawab kalau rampok itu datang kemari. Kami berdua utusan Prabu Majapahit untuk menumpas perampok yang mengganggu ketentraman rakyat. Weleh, saya kira sampean itu rampok. Saya tidak menyangka bahwa Gusti Prabu punya perhatian sampai ke dusun kecil seperti Gedang Selirang ini. Nyalakan sendirnya, Ki. Iya. Pasti mereka. Jangan takut. Bukakan pintu kalau mereka kemari. Ada yang tidak patuh. Lihat. Kurang ajar.